sedang buat. Di apa nih namanya? Nih? Namanya apa? Namanya serabi piring. Banos, banos. Buat serabi di tempat ini. Aslinya apa banos? Dompyong. Di Domprong, di Dompyong. Wetan. Dekat rel kereta. Rupanya setiap hari Minggu di sini sangat ramai. Panjang rel kereta, anak-anak kumpul, orang-orang tua biasa juga dengan orang jualan jualan. Warga masyarakat memanfaatkan hal itu untuk sekedar cari hiburan sekaligus jalan-jalan pagi. Ini perbatasan antara Desa Dompyong Wetan. Desa apa sebelah? Gembongan, Gembongan. Desa Gembongan. Di sebelah sana itu Desa Gembongan. Itu pembatasnya itu rel kereta tuh. Nah, rel kereta sana. Itu orang ramai sekali, anak-anak mereka duduk di pinggir sampai sana tuh. Itu ramai sekali. Ada petugas kereta yang selalu mengingatkan anak-anak yang duduk di pinggir kereta untuk menghindari dan menyikir sesaat karena kereta akan tiba. Song-song dari timur keretanya akan tiba. Ini keretanya. Dari Surabaya, anak-anak yang tadi meninggalkan rel kereta sekarang mereka mulai mendekat untuk kembali menduduki rel-rel yang kosong dilewati kereta. Ini bapak yang banyak sekali jasanya yang selalu mengingatkan orang-orang yang duduk di rel kereta untuk menjauhi sesaat ketika kereta lewat. Bapak dengan Pak siapa? Pak Mian. Pak Mian luar biasa dengan tulus menjalankan tugas setiap hari, Pak? Iya, tiga orang. Oh, ganti-ganti? Udah berapa lama tugas ini? Udah lama, udah dua tahun. Ini sebelah itu terbentang sawah luas. Ada padi, ada jagung. Sebelah sana sedang panen, sebelah sini lagi baru mau nanam, ini sebelah sana baru saja panen, terbentang luas padi. Inilah suasana di hari Minggu tanggal 26 September 2021. Ini masyarakat yang ramai memanfaatkan wisata keramaian. Ah, ramainya sampai jam berapa ini? Jam 8. Ini bos lumpia telur. Yang
hiasan, refreshing, jalan-jalan, olahraga, sambil kebersamaan mereka buat di lingkungan ini. Ini oleh-oleh informasi, cerita, dan kisah di Cirebon. Hamparan sawah yang sangat luas sampai sana. Ini abang, ini neneknya, ini omnya. Terima kasih, demikian laporan langsung pandangan mata kami dari Desa Dempeng Wetan dengan perbatasan oleh kereta Desa Gemprong Gembongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.